Dulu aku pernah ada relationship dengan someone, tapi kebetulan tak jadi. Putuslah kat tengah jalan. So untuk moving on tu, untuk move on tu adalah satu fasa yang aku rasa menyeronokkan bagi aku. Move on tu satu fasa yang seronok sebenarnya. Bila kita dapat tahu, kita realise orang tu bukan seseorang yang sesuai untuk kita, kita macam senang nak let go. Bagi aku, fasa move on aku adalah sangat senang. Tipu lah kalau aku cakap waktu-waktu awal tu aku tak ada perasaan sakit hati, tak rasa bengang, tak rasa sedih. Masa aku in relationship ataupun tak ada sesiapa pun, aku sejenis yang memang produktif. Aku tak boleh tak buat something. Dalam sehari tu aku kena buat 2-3 benda. So bila macam seminggu aku duduk melepet, aku duduk sedih, tak buat apa, aku rasa hidup aku kosong. Dua termenung, kawan-kawan kerja aku pun tengok, dia ni okey tak? Dia ni makan tak? Aku betul, yang ni betul. Aku makan sekali je sehari. Sampai membuatkan dalam masa seminggu tu, aku boleh turun 10 kg. Bila berat aku dah turun mendadak lah, aku rasa macam, bagus juga pun tu cinta ni. Tak payah aku pergi sign up gym ke, aku pergi berlari ke, penat kot. Dalam masa seminggu yang aku sedih tu, aku dah memang putus harapan lah. Maksudnya aku dah macam, dah lah, kalau dah tak ada apa-apa dah. Sebab benda tu dah tak perlu diselamatkan. Tapi sedih lah, still lah sedih sebab pembawakan perasaan tu ada lagi kan. Waktu tu memang tak adalah terfikir macam nak bunuh diri ke apa. Tak rasa macam hidup aku dah berakhir. Aku boleh claim diri aku sebagai seorang yang positif lah. Waktu aku break up tu sebenarnya, ML panggil aku untuk buat video. Pasal aku terus macam, oh ada hikmah. So aku terus macam, okay, lap air mata, move on. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Untuk orang yang tengah patah hati kat luar sana, ni cara aku cari kekuatan lah. Korang boleh follow ataupun tak. Kesedihan adalah satu benda yang buang masa. Sebab aku dah bazirkan waktu aku untuk meratap. Seminggu, kerja aku tak jalan, produktiviti aku berkurang. Bila jumpa orang je, aku akan cepat terasa. Orang cakap pasal benda sikit je, aku macam, kenapa cakap macam tu? Kenapa macam ni? Apa salah aku? Padahal tak ada apa pun. Orang semua elok. Aku je yang tak elok. Benda-benda tu lah aku rasa macam tolak tepi. Sebab dia memang akan mengganggu produktiviti korang. Second, cari hobi yang korang boleh berterusan. Misalnya aku, lepas aku putus, aku cuba diving. Dan aku rasa itu satu benda baru yang aku patut tahu. Dan betapa besarnya dunia ni, betapa indahnya dunia ni, tanpa orang-orang yang menyakitkan hati. Bagi aku, tak salah kalau kau sekali-sekala nak tengok ex kau. Macam nak tengok progress tu. Mungkin hebat ke, mungkin apa kan. Bagi aku macam tu. Dan bagi aku itu adalah satu cabaran untuk aku. Yang macam, oh he's doing well. Aku boleh buat lagi better. Aku sejenis orang macam tu. Tapi kalau korang rasa memang tengok macam bayang-bayang dia pun tak boleh, janganlah tengok. Ikut kesesuaian. Kalau kau rasa kau cukup kuat, tengok oh progress dia apa. Dia dah kahwin ke apa ke kan. Tengoklah. Bagi aku tengok je. Aku macam tak ada masalah. Ada story pun aku tengok. Tapi sampai-sampai hang tengok dia tu, janganlah doakan benda-benda pelik untuk dia. Anggap apa yang korang dah lalui tu dah kat situ saja. So ada one moment lah bila aku dah keluar MS Studio, dia ada cuba-cuba nak cari aku balik. Tapi aku macam enough is enough. Oh. Maksudnya aku dah faham yang kita sampai situ je. Kita dah tak boleh nak lebih-lebih. Dan aku nampaklah hikmah dia bila kita sayang diri kita sendiri, bila kita cuba jaga diri kita sendiri without ada orang lain yang cuba-cuba nak jaga kita. Aku rasa aura sekeliling kita akan nampak dan rasa aura positif kita. Benda tu kita boleh overcome. So be positive.